Bakti sosial dan kesehatan digelar alumni AKPOL 1992 Paratisara Wirya pada Minggu siang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain membantu perekonomian warga, kegiatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Warga dengan antusias dan tetap tertib antre menunggu giliran mendapatkan paket bahan pokok pada kegiatan bakti sosial yang digelar alumni AKPOL 1992 Paratisara Wirya pada Minggu siang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan menyemarakkan HUT Bayangkara ke-78 ini, pasar murah dan bazar UMKM dilakukan termasuk pembagian sebanyak 1.500 paket bahan pokok dengan harapan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ya, antusias masyarakat sangat-sangat tinggi. Memang ini kita batasi pada hari ini, namun beberapa hari nanti akan kita buat juga lagi seperti ini, yang lebih besar lagi, lebih jumlahnya. Kegiatan ini juga dirangkai bakti kesehatan dengan sejumlah kegiatan seperti donor darah, sosialisasi pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan aksi sosial sunatan massal. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.